Teman-teman, selamat datang ke channel aku dan Little Cheerio. Di sini kita kembali lagi bermain di Sims 4 Zodiac Legacy Challenge yang ke-23 ya, teman-teman. So, in the last episode, kita sudah melahirkan anak ketiga dan dia lagi nangis, namanya Juliet, teman-teman. Kayak Romeo and Juliet, kayaknya ini agak miring aku taruh babynya. Terus si Aura dan Jerry sepertinya butuh olahraga, dan kita kan udah ada gym ya, jadi kita akan olahraga dulu untuk si Jerry dulu lah, at least. Terus si Twins akan ulang tahun 2 hari lagi, teman-teman. Terus kemarin itu kan sudah selesai Winterfest, jadi aku akan taruh di inventory ini Christmas tree sama apa tuh namanya, hadiah-hadiahnya. Terus aku tuh belum update rumahnya, teman-teman, belum sempet kemarin itu, jadinya aku nggak ada speed build kemarin. Jadi sekalian aja kali ya, sekalian kalau udah banyak uang baru aku sekalian update rumahnya. Terus aku tuh lumayan suka kan ada taman kecil di sini, ada lampu-lampu ya gitu, teman-teman, di sini. Lalu si ini udah dikasih makan. Oke, dia sudah senang. Si Julietnya sudah senang. Aku seneng banget deh punya. Eh, oh my god. Is it time to work? Oh no. Aura, kamu telat kerja. Aku tuh mau ngomong apa jadi lupa, teman-teman, gara-gara itu. Ngelihat si Aura apa telat kerja. Aduh, tadi mau ngomong apa ya? Ya udahlah, kita lewati saja. Aduh, aku tuh gak sadar banget. Gak sabar. Aduh, ngomongnya kepleset-pleset. Gak sabar buat ngeliat si toddler ini jadi child. Kemungkinan sih anak-anaknya Marine sama Ariana juga udah mau child ya, harusnya ya. Terus ini kita tuh kayak ada lalat dong. Aku salah lihat apa ya tadi, kayak aku melihat lalat. Gila, ini frognya dari musim winter pertama masih di sini terus. Terus kita tuh ada nggak sih sebenarnya view inventory? Ada voodoo doll. Ada satu lagi. Kita gimana kalau habis olahraga kita jual-jualan? Kamu hari ini kerja nggak ya? Gila sih, Jerry tuh kayak bener-bener jadi bapak rumah tangga, nggak ada kerjaan gitu di rumah. Terus tadi aku mau ngapain? Stinky diaper. Kayaknya aku gak bakalan peduliin sama fame-nya Aura, jadi aku cuek aja tuh. Yang spotlight is fading. Aku pengen lihat skillnya si anak-anak, kayaknya lumayan nih. Kayaknya si Alicia sama Alicia itu anaknya lebih ke yang cerewet sama bagus di imajinasinya. Thinkingnya mereka kurang. Kayaknya memang mereka jinnya tuh jin kreatif ya, kayak si papanya. Papanya kan komedian, biasanya yang komedian itu mungkin lebih ke kreatif ya. Soalnya kan kalau misalnya kalian harus membuat komedi, kalian harus berpikir kreatif. Terus teman-teman, aku tuh kayak baru lihat di luar kantorku nih, ada burung gitu nyamper, kayak gak pernah loh, gak pernah ada burung nyamper ke sini. Apakah ada makanan atau gimana? Jadi ke distract pikirannya gara-gara melihat burung di luar. Aura, kamu tolong work hard. Aku pengen kamu dipromote ya. Please get promoted today. Kita udah secure vote. Oh ya, teman-teman, kalau kalian mau secure vote nih, jadi politician ke secure vote, itu paling gampang kalau yang kita udah kayak kenal gitu loh. Kalau kita nggak kenal atau baru kenal, mereka nggak convince biasanya. Atau kalian harus menjual diri lebih lebih apa tuh, lebih bagus lagi ke orang itu. Kita akan mana ya, parenting kita kok nggak bisa sih ganti diaper? Hello. Oh, toddler care. Oke, kita change diaper dulu. Si Alicia ngapain? Oh, dia nggak suka ada sibling. Kenapa? Kenapa kamu nggak suka? Ini kenapa nih, left behind. Si Alicia sedih, si mamanya pergi kerja. Ini serem banget sih, deket
api gini, harusnya kamu jangan di situ. Lucu banget deh si kembar ini. I can't wait to see you guys grow up. Aku nggak sabar untuk melihat mereka apa ulang tahun nanti. Si Jerry gimana nih? Udah olahraga? Apakah sudah mendingan? Kayaknya udah mendingan ya. Udah nggak terlalu buncit. Ini kenapa nih? Ada yang telpon. I heard you became friends with Clement Frost. He's pretty cool. Clement Frost tuh kalau nggak salah si Santa Claus ya kemarin ya teman-teman. Iya bener kan? Si Santa Claus. Kayaknya ya teman-teman kalau misalnya kalian udah kayak bertahun-tahun main di generasi ini, Santa Claus itu bakal ganti-ganti gitu. Soalnya aku pernah dulu di 100 Vampire Baby Challenge yang aku udah gak mainin sekarang, hiksix. Itu Santa Claus-nya tuh jadi orang hitam gitu, teman-teman. udah bukan si Clement Frost lagi. Aku lupa namanya siapa, cuman kayak kayak kalau misalnya si Clement udah gak ada gitu ya, bakal diganti orang lain. Lalu kita ngapain nih? Kamu udah kayaknya dia masih harus olahraga dikit sih. Kamu paling gak sit up atau push up gitu. Si ini ya, dia bladdernya itu, dia potinya kurang bagus juga nih. Si ini potinya gimana potinya? Masih baru level 2 juga. Si Alicia malah level 1. Ya udahlah, kamu belajar-belajar aja, gak usah belajar poti. Kamu belajar ini aja, apa, thinkingnya aja. Terus si Alicia-nya, kamu kayaknya udah cukup deh itunya. Play dolls-nya. Oh, dia pengen pipi. Nah, mumpung kamu pengen pipi, kamu mendingan poti deh. Go poti. Terus si papapnya. Mereka butuh makan nggak ya? Kayak kita harus siapin makanan deh buat anak-anak. Ini di itu dong, MT ini apaan ya? Is this, oh, ini untuk tea, teman-teman. I just know. Ini kita bisa upgrade juga dong. Kita kalau handiness-nya levelnya gede, kita bisa upgrade stuff. Kita kayaknya bikin mac and cheese kesukaannya si anak-anak. Kita bikin mac and cheese dulu. Sekalian si papanya juga lapar. Terus kamu apakah lagi poti? Oke. Okay. Semoga berhasil potinya. Ini masih belajar. Kok nggak ada itunya ya, bar untuk apa tuh? Belajarnya aneh. Jerry cookingnya masih level 1 loh. Aku jadi takut kebakaran. I hope not. Oke. Okay. Kita kasih grab a serving for, atau enggak taruh di sini gimana? Bisa nggak sih give food tuh? Nggak bisa kayaknya. Dia makan dulu, tapi kayaknya si anak juga, anak-anaknya tuh kayak masih pada sibuk. Ya udah, si papanya makan dulu aja. Habis itu kamu taruh si Alicia sama Alicia di sini. Habis dia makan. Jer, udah makannya udah dulu. Kamu put down si Alicia, put down si Alicia. Kalian udah selesai kan? Oke. Okay. Put down, terus grab serving. Grab serving for Alicia, grab serving for Alicia. Sebenarnya mereka bisa ambil sendiri sih, teman-teman ya. Nggak perlu ditaruh di situ. Cuman buat itu aja, kayak biasanya kan emang toddler pada makannya di situ. Ya elah, kenapa di put down lagi sih? Jangan makan papa punya. Jangan makan papa punya. Makan itu aja, makan yang baru aja. Oke. Okay. Udah belum sih? Go near toddler. Cepetan dong. Aduh, kasih ke si itu Alicia satu. Oke. Loh, mana? Kan dia makan papanya punya lagi. Ya ampun, bandel banget sih nih anak. Kita harus kasih makan ke si toddler juga, bottle feed, terus talk. Beneran deh si Jerry tuh kayak apa, di rumah terus, gara-gara di rumah terus jadi
Aduh, ini gimana sih? Aku jadi bingung sendiri. Gara-gara di rumah terus dia jadi kayak makan ter eh makan terus. Jadi kayak ngurusin anak-anak mulu. Gak bisa masukin apa? Bisa kan? Bisa kan? Bisa kan? Oke. Oh iya, by the way, teman-teman, aku udah naruh rumahnya Marin di sini. Dia rumahnya di Windenburg ya. Aku moga-moga nggak salah taruh rumah ya. Cuman sepertinya Nisa belum taruh di sini, di apa, di sim file share. Jadi aku cuman baru taruh rumahnya si Marin. Nanti kita akan berkunjung ke situ ya pas si Aura sudah pulang. Dan Jerry, kayaknya kamu butuh tidur, kasihan banget si anak-anak. Aduh, mereka juga butuh tidur. Oh my gosh, maafkan aku Jer, kamu harus take care. Oh my god, ini kotor sekali. Mamanya pulang jam berapa sih? Jam 4 gak sih? Oke, jam 4. Kayaknya mendingan Jerry tidur aja deh. Jerry tidur aja, nanti yang nidurin anak-anak si mamanya aja. Terus kayaknya kita bakal dipromot sih ini. You're getting promoted. Kita abis kamu pulang, kita akan menidurkan anak-anak dulu. Read to sleep, Alicia. Read to sleep, Alicia. Oke. Dia butuh fun lagi. Yay, kita dapet promotion. States person, elder states person. Kok kasian banget sih si Aura jadi elder. Oke, satu lagi teman-teman, kita harus max our charisma skill. Terus dapat secure 20 votes. Oh my gosh. Wow, 20 vote. Susah dong. Besok mereka ulang tahun. Oh enggak, masih 2 hari lagi. Berarti kita next episode-nya si Alicia dan Alicia bakalan ulang tahun, teman-teman. Dan aku tuh kan kayaknya ketinggalan satu episode ya dari Marin sama Ariana. Kalau misalnya aku cek terus aku ketinggalan satu episode, aku kayaknya bakalan coba record lagi biar nggak ketinggalan ya teman-teman. Cuman kalau misalnya aku nggak sempet, aku ya maafkan, kayaknya harus di next episode-nya, di next minggu depan hari Sabtu ya. Aduh, dia capek banget, maaf ya. Orang tua cuman 2, anaknya 3. Terus yang satu udah kecapean, kasihan si Jerry-nya. Terus mungkin si Aura bisa bangunin si Jerry, jadi mereka bisa ngobrol, spend time together. Si Jerry-nya juga udah gak terlalu ngantuk. Habis ini apa? Oh, udah bangun dia. Oh, gara-gara nangis. Gara-gara baby-nya nangis. Kita make silly face, terus cuddle gitu. Parentingnya kayaknya lebih banyak Jerry ya. Parenting level 5. Parentingnya sih Aura masih level segitu. Dia butuh change diaper. Kita butuh change diaper si baby. Tunggu, change diaper dulu, ntar dia bentar lagi nangis lagi kalau enggak. Terus, oh, Aura mau makan. Ya udahlah, si Jerry gimana kalau menemani Aura di bawah? Cuman kamu jangan makan ya. Kalau kamu makan tambah buncit lagi. Mendingan sekalian clean up. Aduh, kenapa sih? Clean up dulu, terus kita bisa yaelah, ini kenapa enggak di sekalian, coy? Kenapa nggak sekalian di... Udahlah, nggak bisa lagi. Clean up. Terus kita brighten day si... Try for baby. No. Don't try for baby lagi. Stress aku kalau punya baby lagi. Terus ngapain ya? Oh iya, kita mau main-main ke rumahnya Marin. Tapi masa si Jerry harus di rumah lagi sih?
Mendingan Jerry ikut. Mereka biar di apa di take care sama Nanny dulu sementara. Kamu ganti baju deh, Aura. Jangan pakai baju kerja. Kita ganti baju dulu. Plan outfit, try new outfit, change outfit. Hah? Nggak salah. Kita mendingan change outfit dari sini aja deh. Change outfit. Terus kita akan travel sama Jerry biar Jerry-nya nggak bosen di rumah, kasihan. Kita akan ke Windenburg. Okay. Mereka bertiga di send to daycare. Aku mau save dulu soalnya tadi kayak rada error gitu, teman-teman, takutnya ntar tiba-tiba aku harus ngulang lagi episode ini, capek juga. Kita brighten day, terus kita knock on the door. Kita lihat rumahnya Marin. Harusnya kalian udah pernah lihat sih kalau kalian ikutin kita punya gameplay ya bertiga. Kita lihat-lihat rumahnya Marin, yuk ke dalam. Rumahnya tuh cozy banget, temen-temen, kalau kalian lihat nih. Tada. Si Nadia pakai ini sih. Pakai apa tuh, banyak sisi ya, teman-teman. Kalau rumahku tuh nggak banyak sisi, terus nggak terlalu banyak barang gitu loh. Karena ininya tuh gede-gede, apa sih, ruangan-ruangannya tuh super gede, teman-teman. Jadi tuh kayak berasa kosong rumahku. Gimana kalau kita sekalian undang itu ke sini, siapa? Ariana, yuk ke sini yuk. Invite to hang out at the current lot. Jadi tuh di episode yang terakhir si Fawn, si Diego itu selingkuh ya dari si Ariana. Terus apa ya? Kebetulan Nisa belum taro suaminya si Ariana di sim file share, jadi kita nggak usah download si Diego karena sepertinya mereka akan berpisah. Nggak tahu juga ya, aku ngelihat viewer-viewer juga pada nggak suka sama si Diego. Kita ini yuk grab a surfing together. Oh kasihan si Marin, pakai itu dong baju yang apa tuh, baju yang hangat. Aku ganti deh MC dresser, change outfit. Dia kedinginan, pakai baju apa ya yang anget ini, baju winter. Wah, terima kasih ya sudah dimasakin apa, hamburger ini punya sih ya. Dia kedinginan juga kan, kenapa sih nggak ganti baju? Ganti baju dong, found MC dresser. Harusnya yang itu, oke. Okay. Ini lucu ya, fireplace-nya. Si, apa? Si Nana tuh banyak banget pakai sisi, terus lucu-lucu gitu sisinya. Ini cocok banget, kayak matching sama ininya, apa? Anaknya punya ruangan. Ah, lucu-lucu, liat deh. Terus aku tuh suka banget ya sama rumah yang tengahnya tuh kayak ada ruangan buat connect ke ruangan lain gitu. Cuman kalau misalnya mau ke ruangan anak harus masuk ke sini atau dari sini ya, enak lah. Fleksibel, jadi nggak usah lari-lari gitu loh. Ada dua pintu, teman-teman. Ini kayaknya rumah apa? Kamarnya Diego sama kok Diego? Found sama Marin. Maaf ya teman-teman, ketuker-tuker aku. Ini kamarnya? Kamarnya anak yang ketiga ya, aku lupa deh, kayaknya iya deh. Terus kita itu belum ini, teman-teman, belum download anak-anaknya itu karena anak-anaknya tuh kan bakalan cepet gede, jadi nanti tuh kita repot ininya, repot download terus, jadi kita nanti akan tukeran anak pas mereka udah dewasa gitu ya, mungkin pastiin, mungkin aku gak tahu juga. Tapi yang penting itu Marin sama Fawn sama Ariana tuh ada di world ini, di save-an aku. Sebenarnya tuh enak gitu loh kalau misalnya ada playdate, tapi kalau misalnya kita harus apa ya, taro file terus tuh repot. Aduh ya ampun, ngapain kamu ciuman di depannya mereka?
Kita tanya si Ariana, how are you? Ask about the... Yaelah, ini mereka berdua kagak... Si Marin gak mau kalah dong sama si Aura. Tapi jangan gitu dong, Ariana lagi patah hati kamu. Kalian malah kayak gitu, ah nyebelin. Udah ini nih, udah subuh teman-teman. Kayak kita harus pulang deh, kita harus apa, ambil anak-anak dari daycare juga. Aku tuh pengen banget sebenarnya ada anak-anak, tapi ya gimana ya, soalnya belum tentu semua orang tuh kayak sempet gitu loh naro filenya di sim file share. Jadi kamu jangan flirty sama si Ariana ya. Duh, kenapa sih kamu tiba-tiba flirty gini? Gara-gara itu, udah deh kita akan pulang sama Jerry. Kita pulang sama Jerry. Bentar banget sih teman-teman, habisnya udah subuh. Terus besok si Aura juga ada kerja, jadi susah gitu loh. Susah buat main-main lama. Kalau misalnya besoknya libur sih gak apa-apa ya. Oke, okay. Sudah pada pulang dari daycare juga. Mereka kayaknya good mood ya. Si Juliet good mood. Oh, oke, mereka pada good mood semua. Tapi mereka tuh gak mendingan pada tidur gak sih? Kamu tidur, Gih. Alicia, kamu sleep. Kamu juga tidur. Mereka juga butuh tidur ini, orang tuanya. Kita tidur aja. Sleep. Sampai besok pagi ya, ini harus dibersihin lagi. Aduh, ampun dah. Mungkin habis ini aku bakalan update rumahnya ya. Mungkin, I don't know. Ah, ini nangis tuh kan. Kita gimana kalau si gantian si mamanya yang ngurusin. Oh, si papanya mau mandi. Oke, okay. Kayak kamu harus bersihin ini juga deh, anak-anak punya bathtub. Kamu udah change diaper? Kayak dia lapar deh. Kita breastfeed. Oh, udah. Ke cancel. Oke. Oke, udah bener. Habis itu kamu tidur lagi. Jerry juga harus tidur lagi nih habis mandi. Terus anak-anak kayaknya ya nightmare, dia akan membangunkan papanya. Oh, kasihan. Ah, lucu banget dong. Aduh, hati-hati jalannya. Dia bangunin papanya nih. Daddy, aku ada nightmare. Aku dapat nightmare. Kebangun gak nih dadinya? Gak bangun dong. Dadinya gak bangun. Terus dia baru lihat new sibling, dia sedih. Kenapa sih? Kenapa kalian gak mau new sibling? Kita change diaper. Weh, jangan nangis dong. Apa ya? Kita snuggle. Susah banget teman-teman ya punya 3 anak. Kamu mendingan ini apa tuh namanya, serve breakfast. Aduh, ini kayak pada kotor semua gitu. Kita serve breakfast fruit salad atau fruit and yogurt parfait aja, mungkin anak-anak pada suka ya. Ih, jorok banget sih Jer. Brighten day. Ah, lucu banget ini di snuggle, lucu sekali. Terus kamu taruh si ini di sini deh, put down si Alicia. Kayaknya si ini juga perlu bangun, terus put down si Alicia di sini. Ayo Jer, udah Jer, turun Jer, nangis, aduh. Wait, kita harus change dirty diaper habis bikin. Kenapa dia lapar? Sabar ya, papa turunin kamu bentar lagi. Aduh, pusing aku. Taruh si Alicia.
Kita kasih grab a serving for Alicia. Si ininya di put down habis itu Alicia-nya. Aduh, kenapa diturunin lagi sih? Aku kesel loh. Si mamanya deh kasih ini. Grab serving for Alicia. Aduh, dua anak kayak udah bad mood gitu. Ayo dong cepetan kasih makanan ke mereka. Dia udah marah nih, dia sedih. Kalau Alicia itu tipenya yang suka marah-marah, kalau si Alicia lebih kesedih gitu. Terus ini, oh iya teman-teman, bentar lagi it's Juliet's birthday. Mereka tuh birthday-nya sama dong sama kayak si twin. Gimana kalau kita birthday-in si Juliet aja sekarang? Oh iya, aduh, ada kerja lagi. Kita harus go to work nih. Ah, dianya ngantuk lagi sih ini. Ayo makan kamu. Kasihan Naura. Pusing juga nih punya anak banyak ya. Ini kenapa kamu masih sedih sih? Kita ini yuk sambil apa? Give a talking to. Eh tapi atau enggak gini aja deh. Kita jualan dulu. Kita soalnya butuh duit buat upgrade juga kan. Kita breed frog dulu si auranya. Eh salah. Breed frog yang mahal dong atuh. Breed frog with Dirt World. Oke, okay, kita dapetnya yang Dirt World ya. Mayan-mayan taruh sini. Terus kita coba stock table. Kita birthday-in si Juliet aja yuk bentar lagi. Oke, okay, habis stock table kita tan table, lihat ya voodoo doll-nya. Kena itu. Kenapa kena snow? Kena salju. Start the sale. Oh no, kamu gak dikasih makan. Makan dong. Makan. Tadi gimana sih si Aura gak ngasih? Kamu udah makan juga kan? Kamu udah makan kan? Kayak suka bentrok gitu loh kalau The Sims, sebel deh aku. Jangan marah-marah ya, Alicia. Eh, kamu harus pergi kerja. Aku lupa, ini duit dari mana ya? Duit dari mana? Oh, dari itu, dari yard sale. Lumayan, kita dapat dari apa? Dari frog. Kita kok dapat dari voodoo doll, lumayan nih teman-teman. Aduh, kasihan auranya. Nggak well rested. Kamu kenapa sih? Sugar now from eating dessert. Ah, ini dessert ya teman-teman. Oh no. Habis yard sale kita kayaknya akan, aduh ya ampun, aku tuh gak suka banget deh orang-orang pada masuk ke itu, ke rumahku. Besok New Year's Eve juga ya. Oh oke, okay. Kenapa ini pada itu ya, gara-gara sugar, ya ampun. Apa ini? After years working as a statesman, Aura wishes to leave their mark on the assembly. They propose a grand vision to reorganize the government. But first, they must be approved by their fellow members. Aura will need to... Aku gak ngerti nih, Kajole sama Hornswoggle tuh apa? Aku gak tahu teman-teman. Kita coba aja kali ya. Supporters, wow nice. Aku padahal ngasal loh pencetnya. Aku gak tau support apa ya. Oh nice, nice, nice. Nice random. Random mice. Jadinya ngantuk lah ya, cepet. Cepat. Cepat terjua. Yes. Finish. I'm happy. Kita dapet duit banyak hari ini. Kita ini yuk, apa tuh namanya, age up dia dulu, soalnya besok si twins bakal age up. Jadi aku gak mau mereka tuh kayak sama gitu loh teman-teman. Okay, Juliet age up. Dan kita pick a trait dulu. Apa ya? Apa ya? Clingy apa ya? Clingy. Aku lupa deh. Oh yang si Alicia tuh angelic. Dia independent. Ini apa ya enaknya?
silly, wild, inquisitive aja deh, kayak suka penasaran gitu loh teman-teman. Oke, okay. Yay! Dia udah pakai kepita gitu, lucu banget. Tapi sekali lagi kulitnya terlalu putih kayaknya ya teman-teman. Nanti aku bakal ngedit-ngedit si Juliet. Tapi sekarang kita segini dulu Zodiac Legacy Challenge-nya. Nanti next episode kita lihat si Twin akan age up ya teman-teman. And that's all for today. Jangan lupa buat like, comment, share, and subscribe ke channel aku. Jangan lupa juga cek ke channelnya Subir Simmer dan Nadia Oktaviani, karena mereka ngelakuin challenge ini bareng sama aku teman-teman. And thank you guys for watching. See you on the next episode. Bye bye. Quite could forget, 'cause what we got so intense.